Berbaki kurang 24 jam sebelum kempen pilihan raya kecil PRKP 161 Parlimen Pulai berakhir menjelang tengah malam ini. Calon PH Suhaizan Kayat serta jentera PH dan BN terus perhebat kempen mengajak rakyat khususnya golongan belia keluar mengundi Sabtu ini. Pelbagai aktiviti berkaitan golongan muda dilaksana sejak kempen bermula. Kita sebenarnya memperjuangkan isu mereka untuk menyediakan lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan untuk mereka bersukan. Umpamanya di belah Kempas itu masih tidak ada lagi padang bola. Dulu ada, tapi sekarang dah tak ada. So ini perkara yang kita usahakan selepas inilah. Sementara itu, jentera kempen PH dan BN akan memperhebat lagi usaha mengajak golongan muda keluar mengundi esok. Kajianlah kita buat culaan di bawah, ada yang tak tahu kena mengundi. So bila kita berkempen tu kita bagi tahulah. Tuan tahu tak dekat mana mengundi dan sebagainya. So kita bagi tahu dan kita tunjuk terus buat semakan SPR. Berbaki 1 dan 2 hari ini memang kita manfaatkan sepenuhnya. Macam yang saya katakan tadi, tujuannya untuk kita sebab PRK kan, sebab pilihan raya kecil, sudah tentulah keterujaan itu kita perlu pastikan untuk mereka akhirnya menunaikan tanggungjawab mereka seawal pagi pada 9 hari bulan. Kalau ikut program yang kita laksanakan ini, dia lebih kepada program yang lebih yang interaktif lah. Kita adakan sukan, program santai, e-sport dan sebagainya. PRK Parlimen Pulai mengandungi seramai 166,653 orang pemilih.